Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini tamu istimewa Perhimpunan Pergerakan Indonesia adalah Bang Akbar. Bang Akbar diundang hadir untuk menularkan ilmu dan pengalamannya. Biasanya Bang Akbar di partai dimanapun dalam konteks politik itu memberikan briefing-briefing politik. Kali ini Bang Akbar kita minta untuk menyampaikan kuliah budaya politik. Mengapa kuliah budaya politik? Karena budaya politik di Indonesia sangat penting untuk dibicarakan, karena budaya politik inilah yang menjadi salah satu pilar penting bagi pembangunan demokrasi kita. Demokrasi kalau budayanya bukan demokrasi, itu akan kehilangan ruhnya. Karena itu penting sekali ketika bicara demokratisasi, kita juga harus bicara tentang pembangunan budaya politik demokrasi. Bang Akbar, tokoh Partai Golkar, punya pengalaman panjang di Partai Golkar, pernah memimpin Partai Golkar, dan sekarang masih menjadi salah satu tokoh sentral di Partai Golkar. Karena itulah, kalau kita minta Bang Akbar menyampaikan pandangannya, pengalamannya, gagasan dan pikirannya tentang membangun budaya demokrasi di internal partai, itu pilihan yang sangat kita harapkan. Mengapa topik ini penting, saudara sekalian? Partai itu jelas institusi demokrasi. Partai itu entitas demokrasi. Tetapi pertanyaannya, apakah partai selalu mempraktekkan prinsip-prinsip serta tradisi demokrasi? Faktanya belum semua partai yang merupakan institusi demokrasi itu mempraktekkan cara-cara pengelolaan secara demokratis. Itu peristiwa apa? Bagaimana itu dibaca? Apa tantangan-tantangan menciptakan budaya internal yang demokratis, termasuk budaya organisasi, mengelola partai yang demokratis, dan seterusnya? Itu penting untuk dibahas. Sekali lagi, modal Bang Akbar adalah pengalaman dan kemudian disempurnakan ilmunya, karena Dr. Bang Akbar adalah doktor ilmu politik. Kalau yang lain biasanya sekolah dulu baru praktek politik, Bang. Kalau Abang praktek dulu baru kemudian disempurnakan dengan sekolah ilmu politik, doktornya ilmu politik. Dan sengaja hari ini hanya satu narasumber biar Bang Akbar waktunya panjang untuk berdialog dengan kita sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk Bang Akbar, dan saya mengundang Bang Akbar menyampaikan pandangan-pandangannya kepada sahabat sekalian yang rutin aktif dalam dialog pergerakan diskusi di DPI. Terima kasih.